Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesional Sindur Trijaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Isilah hari-harimu dengan tuntunan dan petunjuk yang Allah turunkan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam awal-awal surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim. Ini adalah kitab, Al-Quran ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dia adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Dia adalah the way of life, guidance kita. Dan siapa yang mengikuti petunjuk yang Allah kirimkan, maka insya Allah dia akan berada di jalan yang lurus hingga kita akan kembali menjumpai Allah dan Allah ridho pada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Hatalimah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu 6236 ayatnya dalam pendapat yang paling roji. Kalau Anda menikmati membacanya, mengamalkannya, kemudian Anda mentadaburinya, menghafalkannya sehari satu ayat saja, maka dalam setahun Anda akan dapat 365 ayat. Betul kan? Kalau setahun 365, 10 tahun, maknanya Anda akan hafal, Anda akan menguasai, dan Anda akan mengamalkan 3.650 ayat. Kalau 20 tahun, 7.300 ayat. Dan ketahuilah bahwa Al-Quran tidak sampai 7.000-an ayat, tapi hanya 6.236 ayat. Insya Allah kalau Anda nikmati Al-Quran sehari satu ayat, Anda membacanya, memahami maknanya, mentadaburinya, menghafalkannya, mengamalkannya, insya Allah 17 tahun Anda akan hafal 30 juz dan Anda akan langsung mengamalkannya. Amin. Semoga Allah mudahkan buat saya, Anda, dan kita semua. Dan alhamdulillah wa ta'ala rahmati Allah, kira-kira 2 tahun yang lalu Allah ilhami kami untuk membuat layanan melalui WhatsApp. Jadi kami kirimkan video ayat demi ayat langsung ke handphone Anda. Dan alhamdulillah satu ayat sehari wa ta'ala rahmati Allah. Dan gerakan ini, komunitas ini namanya Hafiz on the Street. Jadi orang-orang sesibuk apapun, dimanapun, insya Allah bisa langsung hafal berikut makna, makhraj, tajwid, bisa menuliskan setiap hari Hotel Lima Rahmati Allah. Dan layanan ini gratis. Bukan hanya itu saja Hotel Lima Rahmati Allah, Ustaz ingin sampaikan bahwa tak terasa sudah puluhan ribu orang, mungkin sudah ratusan ribu, mungkin sudah jutaan orang dari 22 negara di dunia ini ikutan menghafal Al-Quran setiap hari dengan cara itu. Dan Allah Akbar, Hotel Lima Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada para membernya orang-orang yang super sibuk. Ada ya menteri, ada pengusaha, ada profesor, macam-macam di Hotel Iman. Dan enggak sedikit orang-orang yang awam. Dan di Hotel Iman, rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah berjalan, ada puluhan surat yang dihafalkan. Dan di Hotel Iman, rahmati Allah Subhanahu wa taala, hingga tanpa terasa Ustaz pergi kemana selalu saja ada orang yang ngikut ngafal dengan teknik dan cara ini. Hafiz on the Street. Maka pergilah Ustaz ke Jawa Tengah, di Semarang, tepatnya di Ungaran, di Hotel Lima Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang perempuan bernama Emmy. Dia sampaikan bahwa dia sudah menghafal surah Ar-Rahman, dihafalkan surah Al-Waqi'ah dan banyak surat lain. Beliau lebih dari setahun, usianya sudah lebih dari 50 tahun. Tapi Masya Allah, semangatnya dalam menghafal Quran. Dan betul, dia merasakan bahwa Al-Quran itu telah merubah hidupnya. Begitu mengakrabkan diri dengan Al-Quran, luar biasa. Hingga akhirnya saya bertanya kepada Ibu Emmy ini, ibunda yang sudah usianya 50 tahun lebih ini, apa yang membuat bunda ini semangat sekali menghafal Al-Quran? Masya Allah Ustaz, keberkahan yang tidak putus-putus. Saya ini bekerja sebagai seorang PNS Ustaz. Dan Masya Allah, kalau setiap pagi subuh selalu di drop video hafalan. Biasanya itu ngafalin satu ayat berikut maknanya sulitnya luar biasa. Tapi Masya Allah, saya selalu paksakan diri sebelum saya melakukan aktivitas apapun keduniawian, saya harus hafalkan satu ayat itu. Masya Allah. Yang terasa Ustaz, kalau saya sudah setorkan, saya sudah hafalkan dan setorkan, itu urusan menjadi berkah. Semua urusan menjadi nikmat. Lebih kerennya lagi Ustaz, sebagai PNS kan seringkali ada apel upacara pagi.
Kadang-kadang kalau setoran belum selesai dan itu harus mengejar apel, saya ras tuh. Saya harus mandi, harus berpakaian, ngurusin anak, bikin masakan. Itu hanya pilihannya. Mau hafalan dulu, setoran dulu, atau urusan apel dulu. Dan terjadi, Masya Allah, setiap kali kalau saya setoran hafalan terlebih dahulu di awal pagi, setelah menghafalnya, kemudian menyetornya, meskipun sesusah apapun, menurut hitungan saya, pasti saya akan terlambat apel. Tapi yang terjadi, Masya Allah, jalanan jadi lapang, tidak ada macet sama sekali, dan saya bisa kejar apel itu. Tapi sebaliknya, kalau saya terburu-buru ngejar apel, tapi tidak menghafal Al-Quran satu ayat di pagi itu, yang terjadi adalah apel terlambat, hafal Al-Quran enggak, dan hidup hari itu terasa kurang berkah. Saya teringat kalimat Bunda Emi ketika menyampaikan pada saya, rupanya Ustaz, Masya Allah, kalau saya prioritaskan Al-Quran, itu terasa sehari penuh Allah prioritaskan hidup saya dibandingkan semua orang. Saya ulang, Bunda Emi mengatakan, kalau saya prioritaskan Al-Quran di hari itu, maka saya merasakan Allah prioritaskan hidup saya dibandingkan semua orang. Semua urusan jadi lancar, hari terasa menjadi berkah, dan sungguh Al-Quran itu adalah cahaya. Cahaya yang akan menerangi hidup kita semua. Saya, Ustadz Bobby Heribo, Yayasan Askar Kauni, menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.